Ya pemirsa TV yang dirahmati Allah Umi dijadi tadi Kami mengharapkan supaya beliau telefon kembali Dan mengurangi sedikit volume televisinya Siapa tahu waktu di teleponnya akan datang ini lebih jelas Saya tidak bisa menanggapi semuanya tadi Tapi dengan mimik Umi yang sedih Menunjukkan Umi salah seorang yang uh, Dampak tsunami itu Ada pengorbanan, ada korban waktu itu. Silakan Umi kembali menelepon, sambil kami menunggu Umi telepon kembali. Walaupun Umi berusia 60 tahun, itu masih muda ya, masih muda 60 tahun. Saya pun sudah hampir 60 tahun. Nah, ini sambil kita menunggu Umi. Siap baca satu pertanyaan dari Abdul Rahman di Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang bilang tsunami akan datang lagi. 100 tahun yang akan datang. Apakah benar itu atau sebuah ketakutan kita? Abdul Rahman di Gitu, masalah tsunami atau gempa akan datang lagi? Menurut ilmu Ilmu apa namanya Ilmu geologi ya Itu bisa jadi karena mereka itu Melihat Yang sudah-sudah itu Jadi gempa-gempa besar di Aceh Pernah terjadi Apakah 70 tahun yang lalu Kemudian tambah lagi 70 tahun yang lalu lagi Memang Terus menerus ada Dan gempa yang 26 Desember itu bukan yang pertama, sebelumnya ada juga gempa-gempa besar. Karena menurut ilmu mereka geologi itu gempa itu terjadi karena patahan, lempeng bumi. Jadi Sumatera ini termasuk Aceh adalah adalah wilayah gempa, wilayah patahnya lempeng bumi. Begitu juga sampai ke Simelu, sampai ke Nias, ya. Wallahu alam bisawab. Uh, tetapi gempa dan bala lainnya itu bisa ditunda oleh Allah, tidak terjadi gempa. Ketika semua manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, doanya diterima oleh Allah, akhirnya peristiwa itu dijauhkan oleh Allah. Itu bisa terjadi uh, tahun. 2006 yang lalu. Jadi menurut ilmu geologi di Teheran itu akan terjadi gempa besar. Uh, akan terjadi gempa besar uh, yang diperkirakan akan menghancurkan gedung-gedung dan masjid-masjid, rumah-rumah akan musnah manusia di kota Teheran. Lalu ulama-ulama Teheran dan seluruh ulama Iran itu diperintahkan oleh uh, Ayatullah Hama ini waktu itu, ya uh, guru spiritual Iran untuk berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan bala itu. Ternyata sampai sekarang tidak terjadi, tidak terjadi gempa. Jadi bersalahan. Jadi tidak sesuai dengan ramalan ahli geologi. Uh, ini juga bisa terjadi. Walaupun sudah diramalkan misalnya 100 tahun yang akan datang Akan terjadi lagi gempa dan tsunami di Aceh Tapi kalau manusia Aceh ini beriman dan bertakwa Kepada Allah SWT Allah akan menjauhkan Malapetaka petaka tersebut Demikian Tengku Abdul Rahman di Kecil Mudah-mudahan berguna bagi Tengku Abdul Rahman Dan bagi semua pemirsa Aceh TV kita baca lagi dari Ibu Nurhayati di Kota Banda Aceh ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya melihat ya, selama 14 tahun ini banyak orang Aceh bukan justru lebih taat beragama tetapi lebih banyak dosa-dosa baru yang mereka kerjakan Ustaz. Salah satu diantaranya sibuknya umat dengan uh, warung kopi mereka siang dan malam di warung kopi dan mereka sedikit pergi ke masjid. Mohon tanggapan Ustaz. Wassalam Ibu Nur Hayati Aceh. Nah, kalau memang begitu Ibu Nur Hayati, tentu kita sedih ya. Orang menjadikan warung kopi sebagai kiblat mereka sekarang ini bukan masjid. harusnya mereka ke masjid bukan di warung kopi ya tetapi kalau mereka sudah selesai ibadahnya di masjid mau ke warung kopi itu tidak masalah dibolehkan nah ya. tapi kalau masjid tidak pernah mereka kenal tidak pernah datang ke masjid remaja remaja Aceh tidak pernah salat jamaah di masjid kadang-kadang salat di, di warung pun tidak ada, ya. Saya lihat walaupun ada warung-warung kopi itu ada musala di pojok-pojok kafe -pojok mereka itu, masalahnya kotor, baunya luar biasa. Di malam musala itu rupanya berfungsi dua, ya. Kalau siang-siangnya untuk jamaah, orang-orang yang ada salat silakan salat di musala. Tapi waktu kita salat di musala itu bau tikar yang ada di situ, wah enggak, enggak biasa kita bersin kita. Rupanya di malam hari, tikar-tikar musala itu, di musala itu tidur karyawan warung kopi. Nah ini ini kan tidak baik ya. Masa kita salat di tempat yang berbau seperti itu Di musala yang penuh keringat seperti itu Bisa jadi e, ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT karena itu saya pikir ya tidak tepat salat di masalah musala warung kopi, tidak tepat. Itu bukan tempat yang bersih. Ya. Salatlah di masjid, salatlah di musala, salat berjamaah. Ya. Kalau mau ke warung kopi, setelah salat itu silakan, silakan ke warung kopi. Tapi bukan untuk salat di situ. salahnya salatnya di masjid. jadi Memang tidak ada, nah, tidak ada larangan untuk menghabiskan waktu di warung kopi. Ada mahasiswa-mahasiswa yang memang butuh ini WiFi karena mereka tidak mampu membeli WiFi sendiri. Di warung kopi gratis, uh, silakan ke warung kopi tidak masalah. Ada tugasnya, eh? ada tugas, tugas dosen, tapi kita minta kepada dosen-dosen. Jangan terlalu banyak memberi tugas kepada mahasiswa. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak pernah ke, ke masjid, tidak pernah salat jemaah. Tapi, uh, kalau kita tegur anak, kenapa tidak salat di, di masjid? Waduh banyak kali tugas pak, <laughs> banyak kali tugas di uh, kami harus buat tugas di di kafe karena di situ ada wifi. Nah, ini ini perlu renung kita renungkan bersama eh, sebaiknya seperti kata pepatah uli ranting agak gitu jadi ibadah kita harus kuat ya kalau warung kopi juga harus hidup karena warung kopi salah satu sumber ya sumber perputaran uang ya. perputaran uang di aceh ini Nah, jadi tidak tidak kita harapkan juga warung kopi mati biar hidup mereka biar hidup biar khas jadi daerah yang paling ramah tamah kepada tamu adalah Aceh. Di Aceh cukup banyak warung kopi. Kenapa cukup banyak warung kopi? Karena orang Aceh selalu memuliakan tamu, memuliakan tamu di Aceh tidak cukup dengan salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore tidak cukup. Kalau kita tidak memberi makanan kepada tamu, nggak enak. Karena orang Aceh ini orang Islam. Orang Islam diperintahkan oleh Allah memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu. Value yukrim daifa, memuliakan tamu. Maka dibawalah ke warung kopi, makan di situ macam-macam ya, kuih-kuih tersedia, mau martabak juga ada, mau mie goreng juga ada. Mau nasi juga ada, itu adalah kemuliaan Saya pernah pergi ke luar daerah Aceh ya. Saya pernah ke Kendari, pernah ke Lombok ya. Pernah ke Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan Saya sudah pergi ke mana-mana ya. Tidak ada warung kopi seperti di Aceh ya. Tidak ada warung kopi seperti di Aceh menunjukkan orang Aceh ini sangat baik memuliakan tamu, terbuka dengan tamu, ya. datang ke Aceh senang mereka itu. Maka Presiden Jokowi saja pergi ke Aceh itu, nah, ya. beliau makan di di warung kambing Aceh, ya, di warung Aceh. Beliau juga pernah makan mie, ya, di mie Razali itu. Itu menunjukkan orang Aceh ini memuliakan tamu. Maka salah. Dan keliru tidak benar kalau ada orang yang berusaha untuk menyebutkan Aceh ini daerah yang tertutup, daerah yang tidak ramah itu bohong, tidak benar. Uh, pemirsa CTV yang dirahmati Allah, dua SMS sudah saya jawab. Kalau di SMS kembali di nombor yang tertera di layar kaca, insya Allah kita jawab juga. Tapi waktu juga hampir meninggalkan kita. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Swt. kita mengambil kesimpulan apa yang diberikan oleh Allah Swt terhadap kita apakah diberi rahmat atau diberi teguran semacam musibah itu itu semua ada hikmahnya kalau diberi diuji dengan kekayaan sangat mudah rezeki kurang sakit kita kaya raya kita punya mobil yang mahal kita punya toko kita punya rumah yang mahal itu juga harus hati-hati. Ya. Istirahat dari Allah SWT. Nanti kalau rahmat itu semakin banyak, banyak orang yang lupa kepada yang memberi rahmat. Lupa kepada Allah. Memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan keinginan-keinginan syahwat. Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Hati-hati dengan harta dunia ini. Dunia ini penipu Tipu daya Mata'ul ghurur Tipu daya dia Diberi oleh Allah Maka orang-orang kafir itu diberi rahmat paling banyak Diberi harta benda Kesehatan mereka itu Akhirnya mereka itu lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang-orang beriman kadang-kadang diberi sedikit kekurangan, kekurangan harta, kekurangan ini, kekurangan itu diberi musibah. Eh? Ketika mereka sakit, ketika mereka kena musibah, mereka sangat banyak mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, ilah, wallahi lah, 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 Allah, mereka berdoa kepada Allah, mengingat Allah. Jadi semua itu akan ditulis oleh para malaikat sebagai pahala yang sangat besar kepada mereka itu. Wa basyirin sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Berita gembira apa? Surga bagi mereka yang yang bersabar menghadapi segala cobaan, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa aja TV hanya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.